لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أخواله من النبي والمرسلين والملائكة المقربين إلى الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب له منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، الحمد لله تسمى بجاءً كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار، تكون نمو panjang ya حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار. كان الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. kita masih lagi pada باب المختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. tentang hadis mengenai tentang kelebihan zikir yang kita terikat dengan waktu-waktu. Baik, sebelum kita baca lebih lanjut hadis, kita sambung hadis ini. Saya nak ulang balik pada hadis yang ke-10. Hadis ke-10 sebab ada terlepas pandang nak ulas sikit kena dengan hadis tersebut. Hadis yang 10. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi darain amin. Wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. حديث رواه الإمام البخاري. kita ulang balik hadis yang semalam zawazaz. Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sahih Al Bukhari daripada Sayyidina Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu. Itu nama penuh beliau Abdullah bin Qais bin Salim Al Ash'ari. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul la yazkuru rabbahu alladhi la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit.
muka surat kitab saya 51 cetakan Darul Minhaj. Perumpamaan orang yang mengerti, orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah diumpamakan di mana orang yang hidup dan mati. Itu orang yang berzikir ni umpama orang yang hidup, dan orang yang berzikir kepada Allah ibarat dengan orang yang mati. Baik. Sebab apa? Sebab zikir ni ia merupakan qutul qalb wa ruhuhu. Dia merupakan makanan, makanan asasi bagi hati dan juga ruh kita. Bayangkan bagaimana kalau sesuatu itu tidak diberi makan, maka dia akan menjadi lemah. Lemah, lama kelamaan dia akan menyebabkan mati. Begitu juga seperti mana kita mengisi perut kita dengan makanan yang lain, makanan, begitu juga hati dan juga roh kita memerlukan makanan. Itu ialah zikir. Dan kata ulama, zikir bagi hati ini dan juga roh ini diibaratkan seperti mana air kepada ikan. Bagaimana ikan dapat hidup jika tidak berada di dalam air? Begitulah diibaratkan. Seperti mana kita perlukan zikir, begitulah diibaratkan kepada ikan memerlukan air. Sebab faedah-faedah zikir ini terlalu banyak. Seperti mana yang telah didatangkan para ulama, banyak, hampir ratusan. Di antaranya dengan berzikir ini dapat menguatkan, dapat menguatkan hati dan juga badan. Dan juga antara lain, dengan berzikir ini dapat yunawwirul wajh wal qalb, dapat menerangkan, memberi seri kepada wajah seseorang dan juga memberi seri, memberi nur kepada hati, menghidupkan hati. Itu hati ini diibaratkan seperti enjin bagi manusia. Jika tidak diberi servis, maka dia akan rosak, lama kelamaan dia akan mati. Dan juga zikir ini yang paling penting ialah dengan mengingati Allah, maka Allah akan mengingati kita. Itu yang lebih utama. Apabila Allah mengingati kita, maka kita akan mudah segala-galanya. Begitulah diibaratkan seperti mana perumpamaan orang yang berzikir ini seperti mana orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir diibaratkan seperti orang yang mati. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-15. Ada sedikit lepas pandang, saya tidak ulas. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'ala imra'atin wa bayna yadayha nawal aw hasal tusabbihu bihi fa qala ala ukhbiru bima huwa aysaru 'alayki min hadha aw afdal fa qala subhanallah 'ala ma khalaqatis sama' سبحان الله عدد ما خلق الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خلق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك قال الترمذي حديث حسن. Dan Imam Nawawi meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmizi daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu pada satu hari Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas ibni Abi Waqqas masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui satu tempat alam ra'atin, bertemu dengan seorang wanita yang tidak dikenali siapa wanita tersebut, tidak disebutkan nama wanita tersebut. Sedangkan Rasulullah mungkin tahu namanya. Wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi. Dan di antara tangannya, iaitu dia sedang memegang biji kurma, biji tamar, aw hasan ataupun batu kecil ataupun disebut batu keriklah. Tusabbihu bihi, iaitu dia bertasbih dengannya, iaitu dia menjadikan
biji tamar dan biji kurma tersebut sebagai tasbih untuk dia mengira bilangan zikir beliau. Faqala ala ukhbiruki bima huwa aysaru alayki. Nakta. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, nak tak aku beritahu kepada kamu tentang perkara yang mudah untuk kamu lakukan. Min haza, iaitu dengan daripada memegang biji tamar ataupun batu kecil tu. Atau ni, iaitu atau ni syak daripada rawi. Rawi tak pasti sama ada biji kurma ataupun batu kerikil. Kemudian Nabi tanya, nak tak aku beritahu kepada kamu apa yang lebih mudah untuk kamu lakukan daripada memegang biji tamar dan ataupun batu kerikil ini untuk berzikir? Min hadza au afdal, ataupun yang lebih afdal daripada benda tersebut. Au ini juga syak daripada rawi. Rawi ragu-ragu sama ada Nabi sebut aisar lebih mudah ataupun lebih afdal. Afdal di sini bukan menafikan penggunaan tasbih. Tapi apa yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah bagi keadaan wanita tersebut. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan tersebut seolah-olah bersusah payah untuk mengira dan biji kurma atau batu kecil tersebut, dia kata nak yang lebih mudah. Iaitu supaya sebab wanita tersebut mungkin dia ada tanggungjawab yang lain untuk dilakukan daripada sibuk untuk mengira sampai terlepas daripada tanggungjawab beliau untuk melakukan tugasan-tugasan yang lain, serumah dan sebagainya, sehingga lepas untuk melakukan tanggungjawab tersebut. Maka Nabi memberi satu kemudahan untuk beliau untuk berzikir. Faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Itu Nabi berkata kepada beliau, ucaplah subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Itu segala puji bagi Allah dengan sebilangan, dengan sebanyak bilangan makhluk Allah di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, daripada sebanyak bilangan makhluk di bumi. Wa subhanallah adada ma baina zalik. Maha suci Allah sebanyak bilangan di antara kedua langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Itu sebanyak subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan apa yang Allah ciptakan semenjak daripada permulaan ciptaan Allah sehinggalah ilal abad. Sehinggalah yang sehingga ada hari kiamat. Di sini bilangan yang telah banyak. Itu sebanyak mana kita berzikir subhanallah, menyebut subhanallah tu sebanyak bilangan makhluk, yang mana kita tahu makhluk Allah ni terbanyak, maka sebanyak itulah pahala yang Allah akan berikan kepada orang berzikir. Kemudian wallahu akbar misla zalik. Maksudnya Nabi meringkaskan ucapan, bukan maksud ni, maksudnya kalau nak dibaca dengan secara detail, secara penuhnya, wallahu akbar, diulang balik, wallahu akbar adada ma khalaqa fis sama, wallahu akbar adada ma khalaqa fil ard, wallahu akbar adada ma baina zalik, wallahu akbar adada ma huwa khaliq. Itu cara bacaannya. Itu dengan kita mengulang balik seperti mana disebut kepada subhanallah, kita baca dengan begitu, wallahu akbar misla zalik, seperti mana yang disebutkan tadi. Begitu juga walhamdulillah, itu segala puji bagi Allah. Adada ma khalaqa fis sama, walhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, walhamdulillah adada ma baina zalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Begitu juga wala ilaha illallah, tiada tuhan melainkan Allah. Adada ma khalaqa fis sama, wa subhanallah wala ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, wala ilaha illallah adada ma baina zalik, wala ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Begitu juga wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan Allah. Adada ma khalaqa fis sama, sebanyak bilangan makhluk di langit.
ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك عدد ما هو خالق. Bacaannya. Maka dengan zikir tersebut kita akan mendapat sebanyak-banyaknya bilangan, sebab makhluk Allah ni terlalu banyak. Kita akan dapat pahala sebanyak makhluk Allah di langit dan juga di bumi dan di antara keduanya. Baik. Okay, kita sambung terus hadis yang ke 16 dalam bab ini. Qala wa rawayna fihi ma bi isnadin hasan an Yusairah بضم الياء المثنى تحت وفتح السين المهملة الصحابية المهاجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأمير فإنهن مسؤولات مستنطقات. إمام نووي رواية كان dengan fihi ma isnadan, dengan sanad yang baik daripada Yusairah dengan isim tasdir. Nama, kata ulama, nama beliau Asirah tapi dibaca dengan isim tasdir Yusairah. Wa fathu isim wala as-sahabiyah al-muhajirah, itu seorang sahabat wanita, sahabat wanita al-muhajirah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah radhiyallahu anha. Kata ulama, hadis ini satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat wanita tersebut daripada Yusairah tersebut. Beliau meriwayatkan daripada Nabi An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarahunna ay yura'ina bitakbir wat taqdis wat tahlil. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh wanita itu. Itu pada satu hari Nabi bertemu dalam dengan sekumpulan wanita, sekumpulan perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan kepada mereka, menyuruh mereka ay yura'ina bitakbir, itu untuk menjaga betul-betul bitakbir. Bitakbir untuk mengucapkan lafaz takbir, iaitu Nabi menyuruh untuk mencukupkan bilangan, menjaga bilangan zikir at-takbir, iaitu Allahu Akbar, wat-taqdis, wat-tahlil. Wat-taqdis dengan mengucapkan subhanallah ataupun subhanal malikul quddus ataupun subuhan quddus atau subhanallah. Taqdis ini maksud lebih kurang maksud dengan subhanallah, iaitu mensucikan Allah daripada segala keaiban, kekurangan. Wattahlil, dan juga la ilaha illallah. Nabi suruh perintahkan untuk menjaga betul-betul ucapan takbir subhanallah ataupun subhanal malikul quddus ataupun subhan quddus, dan juga tahlil. Dan disebutkan, tak disebutkan bilangan berapa bilangan di sini, kerana ada hadis yang lain menyebutkan bilangan-bilangan tertentu. Ada yang menyebutkan dengan 33 kali bilangan. Ada juga menyebutkan 100. Itu menunjukkan hadis ini kalau kita tak boleh berhujah dengan satu hadis. Sepatutnya kita kumpulkan dulu seberapa banyak hadis dan kita gabungkan ke semuanya dan kita berhujah dengannya. Itu cara betul. Kita tak boleh berhujah dengan satu hadis terlebih dahulu. Kita kena kumpulkan semua hadis, baru kita dapat kita menentukan hukumnya. Wa ayya yaqidna bil anamil, dan itu untuk mengira dengan anamil. Anamil ni maksud jarilah. Mungkin mengira dengan jari, mengira bilangan dengan jari. Fa innahunna mas'ulatun mustamtaqat, kerana jari-jari tersebut akan ditanya dan akan bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Seperti mana firman Allah Taala, yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa
أَعْيُنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di mana pada akhir hari akhirat nanti lidah manusia dan juga tangan-tangan dan juga kaki-kaki akan menjadi saksi, yang mana akan bercakap apa yang telah dilakukan oleh anggota badan, sama ada untuk tujuan kebaikan ataupun keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan supaya untuk menggunakan anggota badan supaya dapat menjawab tentang kebaikan yang dilakukan oleh anggota badan kita, insyaAllah. Kata Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, daripada hadis tersebut menunjukkan bahawasanya harus ataupun disunatkan untuk menggunakan tasbih untuk berzikir, sebab Nabi menyuruh untuk mengira bilangan yang tertentu dengan zikir. Ada yang mampu untuk berzikir dengan jari, ada yang tak mampu. Sebab ada bilangan banyak kita tak mampu untuk menggunakan jari. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tidak ada masalah untuk menggunakan tasbih mengira bilangan zikir kita. Dan ada cara bilangan, kata ulama, dengan cara bilangan 1 dengan 1, 2, 3, Allah subhanallah 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 subhanallah, itu antara cara yang lain. Antara cara yang lain subhanallah dengan mengira dengan ruas-ruas jari-jari. Setiap jari kita ada 4 ruas. Maka ataupun lebih kurang 3 lah. Menggunakan 3 ruas tersebut. Itu di antara cara-cara berzikir menggunakan anamil, itu jari. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fihi ma wa fi sunan an-nasa'i bi isnadin hasan an abdullah ibn amr radhiyallahu anhuma qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'qilu tasbih. Diriwayatkan Ibn Nawawi, meriwayatkan di dalam sunan an-nasa'i dengan sanad hasan daripada abdullah ibn amr radhiyallahu anhuma, daripada abdullah anak kepada Sayyidina Amr ibn al-As, sahabat kepada sahabat, sahabat anak sahabat kepada sahabat, ayahnya juga ayah Sayyidina Abdullah ni juga bukan seorang sahabat. Abdullah ni antara empat yang dikenali sebagai abadillah, itu fuqaha di kalangan para sahabat. Ada empat orang lebih salah saya. Di antaranya itu Abdullah ibn Amr, kemudian Abdullah ibn Umar anak Sayyidina Umar, kemudian Abdullah ibn Zubair dan juga Abdullah ibn Abbas. Mereka ini digelar sebagai Abadillah, itu disebabkan kepada Abdullah nama mereka. Dan Sayyidina Amr ibn al-As, orang sahabat yang masyhur juga, beliau adalah orang yang membuka Mesir radhiyallahu anhu. Qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'qilu tasbih, bahwasanya Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qilu tasbih, iaitu mengira tasbih dengan jari, dengan tangan jarilah, jari beliau, jari baginda. Wa fi riwayatin bi yaminihi, di dalam riwayat yang lain dengan tangan kanan. Tapi kata para ulama, kalimah biami ini dengan kanan, tangan kanan tersebut adalah kalimah ataupun mudraj. Mudraj di sini maksud perkataan, satu-satu perkataan yang dimasukkan ke dalam matan hadis oleh perawi dan tidak dijelaskan tanpa fasal. Tidak diasingkan daripada matan. Sebab perawi memasukkan perkataan dari mereka itu sendiri sebab untuk mensyarahkan, menafsirkan perkataan baginda Nabi SAW. Tapi orang menyangkakan perkataan tersebut adalah daripada Nabi SAW, sedangkan tidak, ataupun perawi
tidak menjelaskan perkataan tersebut. Mafhum hadis tersebut menunjukkan kemungkinan Nabi SAW betul-betul menggunakan tangan kanan beliau, tangan kanan baginda untuk berzikir. Dan mungkin juga diriwayatkan daripada hadis yang sebelum tadi, yang mana boleh kita memahami mungkin baginda Nabi SAW juga menggunakan kedua-dua belah tangan baginda. Itu tidak ada masalah, boleh untuk kita guna tangan kanan ataupun tangan kiri untuk berzikir, untuk mengira bilangan zikir kita. Itu tidak menjadi masalah. Nah, seperti mana disebutkan tadi, apabila di Nabi SAW menganjurkan, memerintahkan untuk mengira bilangan hadis dan bilangan zikir, maka disunatkan juga untuk kita mengambil, menggunakan tasbih. Sebab tasbih ini alat, merupakan alat ataupun wasilah untuk kita mengira bilangan. Maka dengan mengambil wasilah tersebut, boleh dihukum sebagai tidak ada masalah. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasula wajabat lahu al-jannah. Dan daripada diriwayatkan daripada sunan Abi Daud daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabba, sesiapa yang berkata ataupun mengucapkan raditu billahi rabba, aku redha Allah menjadi Tuhanku, wa bislah dina, dan agama Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka wajiblah kepada orang yang mengucapkan perkataan tersebut untuk memasuki syurga. Adakah memadai dengan mengucapkan perkataan lima tersebut akan masuk ke syurga? Sebab dipahami secara literal masuk, akan masuk syurga lah. Tapi masuk di sini, apabila kita redha Allah sebagai Tuhan kita, maka dengan secara automatiknya kita akan tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sebetul-betulnya, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mengikut segala apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka dengan sebab itulah wajiblah Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga, dengan apabila dia mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah dan menjadikan agama Islam sebagai cara hidup dan mengikuti segala apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jelas. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi kitab الترمذي عن عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى قال الترمذي حديث حسن قلت أتشبث بتاء مثنى فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ساء مثلثة ومعنى أتعلق به وأستمسك.
Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi, an Abdullah bin Qus, sahabat radhiyallahu as-sahabi radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, pada satu hari datang seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya, qala, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini adalah Arab Badawi, ini Arab yang datang jauh dari pedalaman. Dia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kasrat 'alayya, bahawa sesungguhnya syariat Islam ini terlalu banyak kepadaku, seolah-olah menjadi satu bebanan untuk dia untuk melakukan kesemua yang diperintahkan. Kata ulama, yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara amalan-amalan sunat. Amalan sunat. Dia kata, banyak sangat amalan yang terlalu berat. Aku terlalu berat untuk lakukannya. Terlalu susah untuk aku lakukannya. Fa akhbirni bi syai'in atabbas bihi. Maka khabarkanlah, beritahulah kepada aku tentang sesuatu yang tashabbasu, yang aku boleh pegang betul-betul untuk buat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la yadhlu lisanuka rabban min dzikrillah ta'ala. Sentiasalah lidah kamu basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni merupakan salah satu amalan yang paling disukai lah, sebab Nabi pilih tu merupakan amalan yang disukai. Qala Tirmizi hadisun hasan. Hadis ni diriwayatkan di darjat sebagai hadis yang baik. Okey, kemudian ada lagi. Cuma mungkin disebabkan masa tak cukup, kita sambung esok insyaAllah. Wallahu ala ala wa alam, cukup sekadar itu. Kita sambung pada esok hari itu untuk mengakhiri beberapa hadis di dalam bab ini insyaAllah. Kemudian barulah Imam Nawawi mendatangkan berkenaan dengan zikir-zikir harian yang terikat dengan waktu, itu bab bagaimana zikir apa yang kita perlu ucapkan selepas bangun daripada tidur. Kemudian ada ataupun zikir ketika menang pakai pakaian baru. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terkurang adalah kelemahan dan kekurangan daripada saya. Saya mohon ampun, maaf. Mudah-mudahan Allah terima majlis kita ini, dan kita akhiri dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خير الجزاء ولا سموها يوم استقامة sungguh saya kagum, kagum kepada mereka yang istiqamah. Sekianlah, kalau saya tidak membuat pengajian ini insyaAllah. Saya mohon maaf atas segalanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتصلوا بالحق واتواصلوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.